saya ucapkan selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yaitu hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan kebetulan pada hari ini bertepatan dengan pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ya teman-teman. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Selalu memberikan yang terbaik ya buat kita semuanya ya teman-teman. Tuhan selalu memberikan rahmat-Nya pada kita semuanya sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan riang gembira ya teman-teman. Kesempatan pagi menjelang siang ini tampak terlihat kendaraan yang melintas di jalan raya Panggul ini begitu sangat apa ya, lumayan ramai ya teman-teman. Hampir tidak ada apa putusnya ya. Ini menandakan bahwa aktivitas warga masyarakat ada di Kecamatan Panggul ini begitu sangat aktif teman-teman, sehingga perekonomian yang berada di wilayah Kecamatan Panggul ini tentunya sangat berkembang ya, melihat aktivitas warga yang melewati jalan raya ini teman-teman. Sementara itu di kejauhan terdengar suara adzan ya teman-teman, karena ini sudah memasuki pukul 11 lebih 30 menit, di mana memang sudah memasuki adzan zuhur ya teman-teman.
pada hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Cuaca di Kecamatan Panggul ini mendung, teman-teman. Setelah tadi malam ini diguyur hujan. Dan ini merupakan hujan yang pertama kalinya terjadi di wilayah Kecamatan Panggul. Ini merupakan awal setelah beberapa hari mengalami kekeringan di wilayah Kecamatan Panggul. Akan tetapi, walaupun sudah hujan, tentu sumber air yang ada di pegunungan ini belum keluar ya teman-teman. Dan masyarakat masih tetap membutuhkan suplai air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Hari ini tentu saya merasa sangat senang sekali bisa berbagi kondisi terkini yang ada di wilayah Kecamatan Panggul ini, teman-teman. Dimana Panggul saat ini sudah diguyur hujan ya, untuk yang pertama kalinya. Mudah-mudahan hujan ini terus saja berlanjut sehingga kekeringan tidak terus terjadi ya. Namun demikian, di beberapa wilayah ini masih tetap membutuhkan suplai air ya teman-teman. Walaupun sudah hujan, akan tetapi sumber air ini masih belum ada. Thank you.
alur cerita ya teman-teman. Dimana setiap rangkaian kata yang kami susun ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah alur cerita yang menarik untuk teman-teman ikuti sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa terhibur dengan rangkaian kata yang kami sajikan buat Anda semuanya ya. Selain dari itu, mudah-mudahan pemandangan alam yang kami sajikan ini juga memberikan hiburan tersendiri buat teman-teman semuanya dimanapun berada ya. Panggul Kabupaten Trenggalek ini begitu luar biasa ya teman-teman, sehingga memang Kecamatan Panggul menjadikan salah satu wilayah yang sangat berpotensi ya, baik untuk perdagangan, wisata maupun bisnis ya teman-teman. Barusan ada teman yang lewat kemudian menyapa ya teman-teman. Jadi memang kalau tradisi di desa itu berbeda ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang, ini memang harus saling menyapa walaupun mungkin tidak kenal.
kenal sama sekali ya teman-teman. Wilayah pedesaan itu merupakan daerah yang begitu sangat aman teman-teman. Ini jarang sekali terjadi kriminalitas ya. Sehingga ketika hidup di desa itu begitu sangat damai ya teman-teman. Akan tetapi aktivitas warga masyarakat tidak surut teman-teman. Mereka seperti biasanya untuk beraktivitas sehari-hari sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kami bisa memberikan hiburan tersendiri buat teman-teman semuanya. Dan tunggu video vlog yang lebih menarik selanjutnya dari kami. Terima kasih.